tahun lalu kan hanya 146, kita sekarang tambah 100 persen lebih, jadi 333. Jadi kita lebih ketat lagi. Travel gelap gimana? Jangan main-main, travel gelap akan saya tindak. Kalau perlu saya tahan, saya keluarkan setelah lebaran. Serius. Apalagi pada waktu operasi, saya pastikan sanksi 2x4 hukumannya. Dan yang hanya bisa pulang karena ada izin khusus, ada kepentingan khusus, tetap kita permaklumkan. Ini adalah operasi kemanusiaan, tapi tindakan kita adalah persuasif dan humanis tetap ya. Hanya putar balik arah saja, itu sudah memberikan sanksi dari kita. Kita sangat berharap adalah kesadaran masyarakat untuk sama-sama memerangi COVID-19 ini. Operasi masing-masing moda untuk melapis mempercepat diri tersebut. Ya, dengan Polri bersama Satgas Covid.